Setelah mengenalkan Syifa Haju pada Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, giliran El Rumi mempertemukan gandengan barunya itu kepada Maya Estianti dan Irwan Musri. Mengutip YouTube Maya Aladul TV, Selasa, 30 Juli 2024, El Rumi mengajak Syifa Haju untuk dinner bersama Maya Estianti dan Irwan Musri. Acara dinner keluarga itu tampaknya berlangsung setelah mereka menghadiri gala premier film dokumenter Rosa pada Senin, 29 Juli 2024. Selain Maya Estianti dan Irwan Musri, di kesempatan itu juga hadir Tisa Biani, kekasih Dul Jailani. Dalam momen tersebut, tampak Maya Estianti, Irwan Musri, Tisa Biani, El Rumi, dan Syifa Haju duduk di hadapan meja bundar yang sudah tersedia berbagai macam hidangan. Syifa Haju duduk di antara El Rumi dan Tisa Biani. Namun, ada satu momen yang menjadi sorotan lantaran perlakuan manis El Rumi kepada Syifa Haju. El Rumi terlihat mengambil satu tusuk sate yang kemudian diletakkan di atas piring perempuan yang akrab disapa Cipa itu. Syifa Haju sontak tersenyum mendapatkan perlakuan manis dari El Rumi, terlebih momen itu juga disaksikan Maya dan Irwan Musri. Sementara Maya Estianti sibuk merekam momen dinner bersama tersebut. Makan, ujar Maya Estianti. Habis nonton Rosa kita makan di Hyatt rame-rame, terangnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.